Halo bosku, salam modifikasi dari garasi. Ini ada pesanan sepeda lipat cantik. Ini punyanya mbak-mbak ini bosku. Ini kemarin beli baru dari sini ya. Ini Explore 150 ini. Bukan Explore 100 ya. Warnanya ini sip, keren. Kita cek-cek bosku, ini habis upgrade. Bawa pulang terus dibawa ke sini lagi, suruh ganti-ganti semua. Ini bannya sorry agak kotor, padahal baru tapi langsung kotor nih bosku. Mungkin rumahnya ini desa, ini agak tekstur tanah mungkin ya. Kita cek dari atas ya bosku ya. Untuk stang ini ori semua. Ini bel dari sini ini. Shifter ini udah aku ganti 9 speed Altus bosku. Ini handle ori semua. Bawaannya, ini handle pos ori semua. Kita lihat ini bosku, ada stiker ganteng. Wah. Stiker gaul bosku. Wah, ini tinggal depan kasih front block, ini keren ini. Kita ke bawah. Ini frame-nya alloy ya bosku ya. Kayaknya kemarin aku kasih bonus tempat botol sama botolnya orang yang minta. Dan untuk hub depan ya, ini upgrade OXO bosku. OXO double bearing ini ya. Orinya mana ya? Orinya ini, orinya ya. Bisa aku pasang semua ini. Ini grip set juga ganti semua bosku. Rem alloy. Depan ini single speed. Ini aku kasih pelindung rantai ini biar rantainya agak lepas, khusus lipat. Tadi sampai mana ya bosku, lupa. Ini habis aku jeda, ada apa, ada azan tadi kayak ini. Depan udah ya, ini kita ke belakang. Ini seat post ori, saddle ini ori bosku. Ini saddlenya mirip Ergon ini bentuknya ini. Lo keren bosku, kelihatan sepeda mahal. Ini udah dapat cat E ya. Ini loh habis aku kasih pelindung rantai biar gak lepas. Untuk ini tadi berapa ya? 53 ya. Ini 53 ya giginya ya bosku ya. BCD, apa BCD-nya 130. Rantai aku kasih Shimano 9 speed. Sprocket ini Zito, ini Zito GTTO 9 speed 42. RD pakai Altus tanpa Gotling ya bosku ya, biar nyaman. Ini nyaman ini. Daripada Livio kayaknya kok nyaman Altus ini tadi. Walaupun sangat mahal Alivio. Ini belum diganti hidrolis ya, ini ya masih ori semua, masih semua mekanik. Untuk kedepannya lah, ini dikit-dikit yang penting jadi. Ini pedal pakai LED Pro, ini warnanya kasih kuning-kuning ini. Ini paling nanti kalau ada orangnya ini seru beliin tas ini, kasih tas oranye loh bosku, sana ini loh. Ya oranye itu bosku, mungkin lebih kece lah. Apalagi ini kayaknya udah semua ini. Bekasannya ini ya, shifter RD itu, gearnya gear drat itu ya bosku. Ini aku ganti slup. Kayaknya sementara itu dulu ini. Udah beres semua, tinggal pakai. Kalau mau bikin kayak gini bisa lah, gampang. Ini crank orinya ya, masih plastik ini. Alloy merek Ion. Kita cek dari sini dulu. Ini standnya, ini stand masih stand tengah. Ini kalau kasih stand QR di belakang super keren. Tapi biar orinya dulu lah ini. Soalnya baru beli nih. Oh iya, ini belum aku tes ya ini OXO. Ini aku rubah ya suaranya nih ya, bukan ori ini. Jadi agak keras. Agak keras dia.
Oke, sementara dulu ya, ini udah semua kayaknya. Tetap jaga kesehatan, jaga iman bosku. Kita semuanya olahraga, jangan lupa kebaikannya selalu ditingkatkan ya bosku ya. Oke, salam modifikasi dari garasi. Bye bosku.